Bila ditanya, kalau saya terbunuh, di mana saya? Aina ana? Di mana saya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah jawab terus, di syurga. Mendengar jawapan itu langsung dia melempar kurma yang ada di tangannya, kemudian berperang hingga terbunuh. Jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di syurga ini seolah-olahnya, kalau bahasa Arab kata al-mutabadir, yang segera difaham oleh orang. Bila kata begini, yang segera difaham oleh orang ialah masuk syurga teruslah. Kan kita belajar, masuk syurga ni lepas alam barzah. Lepas tu kita di alam mahsyar. Di sana ada perhitungan, hisab dan sebagainya. Di sana tak berapa lama pula, macam-macamlah keadaan manusia di situ. Lepas tu baru masuk syurga. Dan orang yang mula-mula masuk syurga dikatakan Nabi kita kan. Jadi bagaimana kalau masuk syurga dah sekarang? Ketika ni Nabi tak mati lagi kan. Di syurga tu maksudnya apakah? Maknanya selepas alam mahsyar itu, kalau macam tu terlalu lama. Dan ia akan jadi bercanggah dengan sekian banyak hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan sahabat-sahabat dia, macam Ja'far At-Tayyar, diberi gelaran At-Tayyar, yang terbang ke sana sini di dalam syurga. Kan tangan dia putus kan dalam perang Mu'tah, putus tangan dia tu, Allah gantikan dengan sayap, ditunjukkan kepada Nabi sayap, dia terbang dalam syurga. Dalam syurga lah, maknanya dia sudah masuk syurga. Cuba lihat Ma'iz Al-Aslami yang telah menjalani hukuman had rejam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sahabat kata, ish, kesal lah juga dengan keadaan yang berlaku tu, adalah yang bersungut juga di belakang. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, jangan kata apa-apa kepada dia, aku lihat dia sedang berenang dalam syurga. Syurga mana? Maknanya sudah masuk syurga, padahal dia tu telah melakukan zina. Nabi kata, aku lihat dia berenang dalam syurga. Maknanya sudah masuk syurga. Dan banyak lagi sebenarnya yang seumpama ini. Apakah maksudnya? Kita ni sebenarnya gabungan daripada beberapa unsur berdasarkan salah satu pendapat ulama lah. Pendapatnya banyak. Kalau kita tengok pendapat Ibnu Qayyim dalam kitab Ruh, sangat banyak tentang ruh tu perbincangannya. Setengah-setengah ulama mengatakan yang ada di dalam tubuh kita ni bukan ruh tapi nasamah namanya, atau nafs. Sebab itu dalam Quran tak pernah disebut ruh, disebut nafs. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nyawa merasai mati. Jadi dia sebut nafs. Dia sendiri sebut kullu ruh. Ruh bukan. Tak ada satu pun tempat. Cuma dalam hadis-hadis adalah diguna di tempat nafs itu ruh, di tempat ruh, nafs dan nasamah ada. Tapi dalam Quran semuanya disebut nafs. Yang kata ambil nyawa, ambil nyawa. Allahu yatawaffal anfusah, anfus hina mautiha. Anfus, anfus itu jamak nafs juga. Cuma kalau kita perhatikan, sebab itu mereka kata ruh itu lain, nafs lain. Tetapi ruh itu tetap ada hubungan dengan nafs dan jasad manusia semasa dalam dunia. Ruh di luar, suatu yang lain. Itulah hakikat kita. Ini mengikut salah satu pendapat. Nah, kalau nak cerita pendapat banyak lagi lah. Kita nak bagi taujih, nak bagi jalan. Apa maksudnya di dalam syurga? Sebagaimana kita tidak, pada tubuh kita ni tidak bergabung semua sekali dalam dunia ni, ruh lain, tubuh dengan jasad. Bila mati, jasad pula terpisah dengan apa yang kita panggil nafs atau nasama itu terpisah pula. Bahkan jasad itu hilang tak tahu entah ke mana. Jadi abu, jadi tanah. Ah, ke mana? Di situ yang dikatakan masuk syurga kemudian selepas daripada mahsyar itu, gabungan ketiga-tiga ni baru sempurna. Sebab itu kehidupan dalam syurga itu sangat sempurna. Dia tidak berlaku seperti dalam dunia ni, serba kurang. Atau di alam mahsyar pun kurang juga, tak sempurna juga. Tidak penghujung. Di dalam syurga lepas itu ketiga-tiga. Apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga ni ruh sahaja. Gambaran ruh nampaknya seperti rupa orang, macam berjasad lah. Tapi sebenarnya ruh yang diberi jasad, diberi tubuh untuk sementara. Bukan segala-galanya. Yang segala-galanya masuk sepenuhnya nanti selepas di mahsyar nanti. Adapun yang masuk terus berdasarkan sekian banyak hadis ni, kalau kita kata masuk semua, dia akan jadi bercanggah pula dengan di mahsyar itu. Mengikut setengah-setengah ulama, mereka mengatakan yang selepas mahsyar itu gabungan ketiga-tiganya, itulah jadi sempurna. Yang mana ketiga-ketiga itu dalam dunia pun kita tak dapat, walaupun kita sudah rasa sedar dah. Sedar sangat kita ni. Bila makan pun rasa enak dah, lazat, sedap. Bila tidur pun rasa seronok, puas rasanya. Tapi sebenarnya belum lengkap lagi. Yang lengkapnya nanti, buat masa ni selepas mati ni, dia masuk dalam syurga tu, ruh. Ruh dia itu diberi rupa lah, sehingga kenal satu sama lain. Ini alam ruh. Ruh ni masuk di dalam syurga. Tapi tidak sempurna lagi, sebagaimana dalam dunia ni pun tak sempurna. Baru sempurna nantilah. Lama lagi lah yang tu. Walau bagaimanapun, tak sempurna pun seperti kita hidup dalam dunia. Dalam keadaan tak sempurna ni, kita sudah menikmati berapa banyak dah kehidupan dunia. Begitulah juga keadaannya di dalam syurga. Tapi dia tak mati dah dalam syurga. Yang kita kata mati-mati tu bukan ruh. Tubuh kita. Nafs tadi tu yang hilang. Jadi ruh pun putuslah hubungannya dengan tubuh kita, dengan nafs kita tu untuk sementara. Begitulah keadaannya. Tapi itu perbahasan ulama lah. Nak kata dalam hadis betul-betul sebut begitu, tak ada.
Itu perincian dan hasil penelitian ulama. Mereka mengatakan begitu. Sebab kalau tidak akan berlaku banyak percanggahan. Jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam kata di syurga. Dan begitu juga banyak lagi nanti kita akan bertemu sahabat-sahabat yang lain. Seorang ibu tu bila mati anak dia beberapa orang dia tanya anak aku di mana? Dalam syurga. Dalam syurga tu bukan Nabi kata nanti selepas mahsyar nanti entah berapa ribu tahun lagi. Bukan itu. Kalau itu lama tu. Lama tu menunggu. Ini dia terus puas hati terus. Di situ juga bila Nabi kata dalam syurga dia sedang menikmati segala nikmat syurga, senang hati dia. Dia boleh sabar. Saya rasa itu lebih baik bagi saya lah. Saya puas hati dengan pendapat itu. Saya terima itulah. Soal mungkin kita tak setuju dengan itu, tak apalah. Boleh pilih pendapat lain. Tapi bagi saya rasa lebih puas hati begitu. Wallahu'alam.